Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan apapun kita gawekan Allah mudahkan, Allah lancarkan galo. Rizki kita Allah tambah, anak-anak kita sehat galonyo, keluarga kita sehat di mana hebat mereka berada. Kita buka surat 28 Al-Qasas. Dia soal Al-Qasas itu kisah-kisah, kisah-kisah. Banyak kisah di sini. Masuk kita buka nih kisah jemo sombong dalam segi harta, jabatan dan sebagainya. Kalau mana kejadiannya kita kena ayat surat 28 ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri akhirat, tilka darul akhirah, negeri akhirat itu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa. Kami jadikan bagi orang yang tidak mau menyombongkan diri. Jadi negeri akhirat yang kata kita sergo Allah itu Allah buat untuk nujemone do galak nyombongkan diri. Jadi kalau sombong, katik jatah akhirat sergonyo. Karena dulu bae, dulu manusia pertama kan Nabi Adam dijamin surga. Dan apa kanconyo, apa iblis dulu para malaikat, cuman iblis sombong, iblis dikeluarkan jadi surga. Iblis bila masuk surga bae dikeluarkan karena kesombongan. Makanya kita penunggu dunia ini sebagai manusia kalau ada rasa sombong, baik itu karena harta, jabatan dan sebagainya, ilmu, maka katik jatah untuk masuk surganya. Katik apa namanya tempat jemo sombong di surga itu. Nah, jadi kalau nedo sombong, uji Allah, kami adokan badau. Jadi negeri akhirat itu ado jatah jemo nedo galak sombong. Nah, dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Nedo galak merusak di bumi dia. Di bumi mano bae. Hanya dia nedo galak merusak. Dia semerusak nih galak apa namanya merusak telatanan jemo misal, galak merusak apa namanya bando jemo, nu ilu kita rusak, ada jerama rusak, pokok merusak tu lah gawe. Nah itu kata pulo jatau di surga. Surga itu buat sapo, untuk sapo, untuk nu jemo nedo galak nyombongkan diri di sini. Nu kedua jemonyo nedo galak merusak. Lugus-lugus bae jemonyo. Nah itu calon penghuni surga ini. Dan kesudahan yang baik itu orang yang bertakwa. Ternyata jemo nedo galak nyombongkan diri dan nedo galak merusak itu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu disebut bertakwa rajare. Amalano jemonyo nedo sombong, nu kedua nedo galak merusak di bumi ini. Di bumi mano bae. Di ladangan mana bae, di dusun mana bae, nedo galak merusak. Nah, barang siapa yang datang membawa kebaikan, ayat 84, surat 28 tadi. Siapa saja yang membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik. Ini ya Allah itu ilunya. Kalau mata kebaikan, Allah nyuk pahala lagi, nu lebih baik lagi. Bukan mata misal sekarung bekas, Allah nyuk pahala sekarung pulau nedo. Allah lipat gandakan kebaikan itu. Itu Allah maha baik. Namanya sapo bae mata kebaikan di negeri akhirat lo, terutama jujmo galak nedo nyombongkan diri dan nedo galak merusak tadi, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Allah balasi dengan nu lebih baik lagi. Banyak lagi balasan. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang itu yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalau ada untuk ke negeri akhirat ini, walaupun dia sombong segala macam,
dia mata kejahatan, nah Allah balas sesuai kejahatan, edo di lebih-lebihkan. Cuma namanya kejahatan, balasannya kan nema. Jadi ini saya baca aku sampaikan bahwa apapun kita baca berupa kebaikan itu pasti dibalas lebih baik lagi. Yang jelas bahwa penghuni surga negeri akhirat ini katik rasa sombong, jemonyo ya Allah cirio itu kalau kamu temu di mana baik di sawah, di dusun, di kalangan di mana kalau jemonyo itu sombong, nah itu calon penghuni surga ini. No kedua ne do galak merusak, oi si anuru di mana badan dia, oi ne do rusak itu ini. Mencuman di mana badan si anu pokok rusak tula, itu namanya merusak. Jadi mudah-mudahan kita termasuk no jemo galak ne do nyomongkan diri adem baik tuna baik. No kedua ne do galak merusak. Kita apa nuiluk diilui, anu rusak diilui sebenarnya bukan dirusak. Mudah-mudahan itu yang baca sampaikan. Kita sama-sama apa namanya belajar. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.